1820 Sri Susuhunan Pakubuana IV, Susuhunan ketiga Kasunanan Surakarta, 1788-1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus, karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Nama aslinya adalah Raden Mas Subadya, putra Pakubuana III yang lahir dari Permaisuri GKR. Kencana, keturunan Sultan Demak. Pakubuana IV memberi izin kepada Kiai Jamsari untuk mendirikan sebuah pondok pesantren yang kemudian diberi nama Pesantren Jamsaren. Pesantren Jamsaren sempat dibubarkan oleh pemerintah kolonial karena keterlibatannya dalam Perang Diponegoro sehingga mengakibatkan pengembangan pendidikan Islam di Surakarta mengalami stagnansi. Pesantren Jamsaren kembali beroperasi pada masa Pakubuana X setelah lebih 40 tahun stagnan. 1925 Maulana Rahmat Ali tiba di Tapaktuan, Aceh dan menjadi mubalik Ahmadiyah pertama di Indonesia. Ia mendakwahkan Ahmadiyah Kadian hingga ke ranah Minang, Batavia dan Tanah Pasundan serta menerbitkan dan menerjemahkan buku-buku Ahmadiyah. Perdebatan sengit antara Rahmat Ali dan A. Hasan dari Persatuan Islam, Persis, pernah berlangsung di Bandung dan Batavia pada 1920-an. 1946 Soetan Syahrir dari Partai Sosialis Indonesia, PSI, diangkat menjadi Perdana Menteri. 1965 Presiden Soekarno membentuk Komando Operasional Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib, dipimpin oleh Maijen Soeharto, menyusul upaya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. 1965, Harian Rakyat, koran resmi Partai Komunis Indonesia, PKI, terbit untuk terakhir kalinya. 1988, Hamengkubuwana IX, Raja Kesultanan Yogyakarta mangkat di Washington DC, Amerika Serikat, dalam usia 86 tahun. 1998, pendirian Bank Mandiri, sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan dan merupakan bank terbesar di Indonesia. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 138 unit kantor cabang dan 13.027 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini merupakan merger dari 4 bank, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor-Impor, Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia. 2009 Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, menetapkan batik sebagai warisan budaya manusia untuk dunia dari Indonesia. 2010, tabrakan kereta api KA Argo Bromo dan KA Senja Utama di perlintasan kereta api Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, sedikitnya 42 orang tewas. 2014 Joko Widodo mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan pengganti Basuki Cahaya Purnama alias Ahok untuk maju sebagai calon presiden 2014.